That was a good ride, man. Very good ride. Han, Han. Kau ni tak habis-habis nak lumbung aku. Tapi kau asyik kalah. Hey bro, confidence kena ada, bro. Ha? Aku rasalah satu hari nanti mesti kau akan rasa peritnya kekalahan. But don't worry, bro. I'm here to remind you that in life, you are not always on top. No, no, no. Dalam kedudukan aku sekarang ni, aku tak akan berada di bawah. Puyuh lah kau ni. Aku rasa aku dah dapat. Aku pun sama. Cantik betul kan design Nasreen Lee tadi kan Kak Long? Marah rasa macam nak curi je otak dia. She is so creative. Itulah, Kak Long suka sangat design dia. Very up to date, kan? And tudung dia, kelas. Ai, minat tengok tudung nampak? Nantilah. Orang kata belum sampai hidayah lagi kot. Oh, nak pakai tudung, kena tunggu hidayah dulu eh? Well, anyway Kak Long, seriously Maria jealous sangat dengan Nasreen. Kalau boleh kan, Maria nak pujuk Nasreen hantar all his design dekat butik Maria. Mesti meletup. Apa yang susahnya? Farhan kan baik dengan Nasreen. Wah Kak Long, Kak Long nak Maria harap dekat Farhan. Kak Long tengoklah. Patutnya tadi dia ada, sampai sekarang batang hidung pun tak nampak. Dia dengan Haras sama je perangai. Tak boleh harap. Malam ni kan acara wajib. Definitely diorang berdua tu ada dekat kelab. Alah Kak Long, Farhan kalau jumpa Haras, menjadi betul lah diorang dua tu. Perangai diorang kan nak sama. Kan. Dari kecil sampai besar. Diorang tu bukan sepupu aja. Bila dah berdua, ada aja clubbing, perempuan, playboy sangat. Haras, my dear. Aku masuk dulu. Sorry sayang, lama tunggu. Ada kerja sikit tadi. Okey, tak apa. So, you nak pergi mana? Ini mengadalah. I nak temayulah. Jom saya kita masuk. Kita tunjuk kat semua orang. We are the most ideal couple pada abad ini. Okey? Jom. Jomlah. Katanya sibuk dengan kerja. So, dia kena balik kondo dia. Nama je anak beranak. Tapi sekali sebulan nak jumpa pun susah. Kak Long, itu Kak Long cerita pasal Haras. Farhan pun sama. Kalau kita nak jumpa dia, kita pula yang kena set appointment. Dia orang bukan macam kita dulu kan? Ya. Apa-apa pun mak bapak dulu. Yep. Tapi lepas ni kan Kak Long, kalau Maria boleh jumpa perempuan yang okey-okey, seriously. Maria nak suruh Farhan settle down cepat-cepat. Samalah dengan Kak Long. Mana tahu ada perempuan yang boleh tundukkan Haras Naufal. Tundukkan playboy tu. Akak bersyukur sangat. Ya, yeah, hopefully insya-Allah. Okeylah, penatlah Kak Long. Balik dulu. Ayolah. Minggu depan Kak Long jumpa Maria dekat butik ya. Alright, okey. Naik. Naik. Take care. You too. Alright, bye. Okay guys. Thank you semua. Hopefully guys tak seret lah jadi model I lepas ni. Oh, nice. And to you, Nurin,
Thank you so much tau. Tadi tolong aku banyak. Eh, no problem lah. I can gain new experience. Sementara tengah tak kerja ni, kalau ada show bagi tahu tau. Best, rasa macam glamour dengan model-model macam ni. Cantik semua. Okeylah, kita minum dulu. Anesh, kita orang ada hal lah. Sama. Macam tu kita orang kat dulu lah. Okeylah. Okey, thank you guys. Bye. Bye. Intan, Nurin kena ikut kita minum. Mesti. Boleh tapi tak boleh lambat tau, nanti Umi aku pompek-pompek lah, aku tahu lah kan. Alah, kejap je. Okey, kejap je tau. Ya, yeah, kejap. Okay. Beli baju dah. Dah cukup tak? Oh, ada tinggal kan? Ha. Hei. Ausan. Ausanlah. Cik mengikut je. Alah, kau pun tak tahu je lah. Kau macam tak tahu je pengen si kasih tu. Ha? Tergedik. Itulah. Aku pun naik rimas. Aku ingatkan malam ni boleh dapat web baru. Kita pergi kelab nanti, nak? Cuci mata sikit. Tak. Aku rasa malam ni kita relax. Kita pergi minum. Lepas tu chill kat rumah aku. Lagi best kan? Are you sure? 200% sure. Jom. Saya kalau jatuh betul-betul kan mesti macam malu gila. Model kan. Kalau tak jatuh kan model namanya. Lepas tu kalau jatuh, papa nak lah cover line. Selamba je macam tak ada apa jadi. Sekejap korang eh. Excuse me. Hello. Nasreen Lee. Hi. How's it going? How are you? Good, man. How are you? Yeah. Good. Hey, my model. Hi. Fine. Hi, Shasha. Fine. Okay. Good. Umi, kejap je lagi. Ya, Ayu memang nak balik dah. Tiba-tiba Intan suruh tunggu kejap. Ayu, masalahnya esok kan ada interview. Nanti sembab muka tu. Ya, Umi tak kisah sembab ke tak. Kalau Ayu ni qualified, dia takkan tolak punya. Eh, tak bolehlah macam tu, Ayu. Ayu kena jaga penampilan diri. Ha. Ni ha, Umi ada ambil air. Tahan gemuruh. Hah? Umi, asal Umi kurafat sangat ni? Alah, Ayu. Kita kena ikhtiar. Okeylah. Ni, Nurin pergi minum kejap, lepas tu Nurin balik, okey? Ha, cepat baliklah. Okey, assalamualaikum. Sorry, Umi kau tadi. Patutlah lama. Taulah Umi tu kan. Kau 3 jam tak jumpa macam 3 bulan. Kalau 3 bulan tak jumpa macam 3 tahun. Nah, kira lah sendiri. Eh, mana-mana dia tu? Biasalah perempuan kalau tengok lelaki handsome, kacau pula tu memang tergede-gede lah kan. Eh, aku tak eh. Lelaki handsome susah tau tak? Betul tak? Betul ke tidak? Dia nak cakap aku handsome ke? Eh, rasanya. Rasanya. Thank you.
statusnya orang lain pun bercinta juga. Tak ada macam ni. Poyonya. Eh. Ayung ni. Ya Allah, Umi. Umi tahu muka Umi ni. Apa salahnya? Ha? Cantik kan? Eh, Ayung. Kadang-kadang, kalau Umi berjalan dengan abah kamu, orang kata abah kamu tu abah Umi tak tak? Ha? Apa lagi, Umi? Ayung ngantuk nak tidur. Ah, ha, esok? Ayung pergi kerja pukul apa? Interview pukul 10, ke rumah pukul 7. Ambo. Nak buka pintu ofis ke? Saya nak takut je. Saya nak tadi. Ah, yalah. Bro. Bro dah makan belum? Sorry lah, papa tak dapat layan. Papa penat. Baru je balik. Biar orang tengok kita, sejuk mata memandang. Ya Allah, Umi ni macam-macam lah. Air ni, bukan apa. Umi baca ayat Quran je. Nanti kan kalau darah gemuruh hilang jadi overconfident pula macam mana? Ha. Lagi satu, Ayuh. Jangan suka melawan cakap orang bila interview nanti. Mana ada nak melawan? Apa nak melawan? Abang lah. Ada kat bilik. Dia nak rehat. Ayolah. Take care. Bye. Bye. Ikut cerita. Oh, Sesajik ini amat bagus. Tetapi... Tak ada experience. Ya. Buat pengetahuan Cik Nurin, syarikat kami ni syarikat baru. Kami amat memerlukan calon-calon yang berpengalaman. Macam mana ada pengalaman kalau tak ada bagi kerja? Tempat ni bukan untuk mencari pengalaman, tapi untuk berkongsi pengalaman. Mana tak dapat ni? Bukan begitu, Cik Nurin. Bagi kami tempoh dalam seminggu dua, kami akan kembali kepada Cik Nurin. Seminggu dua pun jawapan dia sama juga kan? Bukan begitu, Cik Nurin. Kami ada lagi beberapa kandidat yang lain untuk dipertimbangkan. Okeylah. Lain kali kalau nak ada yang experience, beritahu awal-awal. Tak payah saya nak bangun awal-awal pagi nak datang interview, okey? Terima kasih. Ha. Ha. Apa jadi semalam? Tak adalah, baru kenal lah nak cakap pasal berapa orang anak apa semua. Macam tu sekali eh. Lepas tu aku terus keluar minum dengan dia, aku tinggalkan dia. Kejam. Aku punya lagi best, bro. Kenapa? Pelega sangat. Aku cakap 10, balas patah. Yes, no, alright, thank you. Aku korek-korek, rupanya dia syok aku ni sebab aku ni handsome sangat. So, aku pun pening. Going up.
Alamak, aku tertinggal dokumen. So, kau tolong khabar aku, eh? Ya ke ni? Ya, tolong khabar aku, eh? Siapa pula yang tahu rumah ni? Takkan abah beli kereta baru. Tak mungkin. Umi lagi ya, tak mungkin. Takkanlah orang datang nak meminang aku. Meminang aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, dah balik pun. Macam mana? Dapat? Taklah. Dia kata lagi 2 minggu. Macam tak dapat je, Umi. Dahlah. Umi tengah sibuk ni. Nanti kita bincang lagi, eh? Umi, siapa tu, Umi? Kawan abah. Uncle Chris. Ayong, tolong bawa kuih. Umi nak hantar air, eh? Siapa aku, Mukris? Jomlah. Umi kenalkan. Aku Mukris Hai. Macam-macam. Arin dah balik dah? Ikut jalan mana tu? Ikut belakang, Pak. Ni, Mukris. Inilah anak sulung aku. Nurin Arisa. Oh. Yang aku cerita tu lah. Oh, dah besar panjang anak kau, ya? Eh? Dulu aku tengok, masa kecil-kecil, comok je. Ni dah besar panjang. Cantiklah pula. Yalah, bagi makan, minum, besarlah. Nurin baru balik kerja, ya? Anak aku macam itulah. Selepas graduation, kalau tak tanam anggur, tak sah. Jadi daripada dia tanam anggur, tak berbuah-buah, lebih baik dia kerja lah. Kerja apa-apa je lah, sementara dapat kerja tetap, kan? Jadi sekarang Nurin tak dapat apa-apa tawaran lagi? Belum lagi, Uncle. Tak ada rezeki. Nak macam mana, kan? Dah hantar dah surat permohonan semua. Semua kena reject. Salah satu sebab dia sebab Nurin tak ada pengalaman kerja. Nurin master holder dalam architecture, kan? Wah, company anak uncle tengah cari arkitek. Nanti Nurin bolehlah kerja kat company anak uncle. Boleh kan, ke? Mestilah boleh. Lagipun Nurin ada kelulusan, kan? Pasal pengalaman, Nurin jangan risau. Anak uncle tu dia tak kisah. Freshy ke, otai ke, janji, yakin berkebolehan. Kalau uncle nak yang freshly graduated. Kalau kita tak bagi peluang, macam mana nak dapat pengalaman, betul tak? Betul, tapi company anak uncle kat mana? Dekat sini je. Sekejap. Ini kad dia. Kalau Nurin berminat, nanti uncle akan cakap dengan anak uncle. Biar dia aturkan interview untuk Nurin. Kalau ada rezeki, insya-Allah dapat. Thank you so much, Uncle. Ya Allah. Kebetulan je. Mungkin itu akan jadi rezeki Nurin. Kita mana tahu, kan? Tak apa, nanti apa-apa hal, uncle akan inform balik dengan Nurin, ya. Tapi kalau dapat, uncle harap Nurin kuat semangat. Anak uncle ni pelik sikit. Kenapa uncle cakap macam tu? Maksud uncle, dia tu tegas orangnya. Jadi Nurin kena selalu sabar dan jangan patah semangat. Oh, tak ada hal lah. Ya. Ini. Terima kasih. Ada kuih sikit tu.
Dah. Eh, dia orang tak minum? Minum-minum ni tak apa, dapat minum. Apa sini? Sayang, rumah saya kan kondo sebelah je. Lagipun, tak ada nampak kereta awak kat parking. Oh, saya ada hal ni. Saya nak pinjam toilet. Hah? What? Tak payah nak menyorok sangatlah Farhan. Mana Haras? Ada. Ada, dia dekat pejabat. Maklum dah pergi pejabat. Dia tak ada kat sana. Oh, tak ada. Dia kat mana? Hai. Kita tanya dia, dia tanya kita pula. Tak ada. Mana dia? Maklum. Tak payah kau lah. I don't think you have to call him. Maklum pergi je lah rumah dia. Check kat rumah dia. Buat spot check kan? Yes, spot check. Okay. Tapi jangan bagi tahu dia. Taklah. Ras, ni aku tak ada masa nak bebel panjang. Aku nak beritahu kau sekarang ni, Maharani kau dah menampak ke kondo kau sekarang. Maharani? Iya, bro. Maharani kau dah on the way. So sebelum aku nampak berperang antara mak dengan anak, sebelum kau kecoh-kecoh dekat aku, baik aku beritahu kau cepat. Alamak, bila mami aku nak datang? Right about now, probably 5 minit lagi. What? 5 minit lagi? Haras? Haras? You ni kenapa? You keluar sekarang. Cepatlah keluar. Kalau you tak keluar, kita putus. What? Okay. I keluar. Jumpa you nanti. Kau muka tu macam baik kan? Ayung, orang tu baru buat baik sekali, terus percaya dia baik. Senang betul tu pengaruh kan? Eh, kau diam eh. Kan kalau aku beritahu Abah, kau kena lempang tau tak? Eh. Mukris ni memang baik. Umi, dia tu macam hebat je. Dia tu siapa? Uncle Mukris ni, kawan baik Abah kamu masa sekolah menengah dulu. Sampailah si Mukris ni buat urusan penyakaan dekat Nyo. Mereka putus hubungan. Sampailah sekarang ni jumpa balik. Oh. Mesti dia kaya sebab ada bisnes kat New York bagai kan? Tapi kami, kenapa anak dia ada company lain eh? Tu kena tanya dengan Abah kamu. Mi, dia ada anak ke? Laki ke perempuan? Bujang eh? Mi. Kalau bujang Umi, Umi suruhlah Ayung urat Mi. At least Umi dapat menantu kaya. Boleh tayang kat orang. Tapi kalau Ayung tak nak, Umi pas kat Angah je lah Umi. Eh, katanya kau ni. Kan aku cincang kau pakai pisau tu baru tahu. Apa salahnya? Dapat orang kaya. Umi rasa dia tu memang isa. Macam Mukris masa muda dulu memang kacak. Apa salahnya? Dapat orang isa.
Esok cucu Umi pun. Ha, comel-comel. Hei, Umi ni. Yes, Umi. Hmm. Kita geng. Apa salahnya kan? Betul. Siapa tak nak? Orang kaya. Malah lain korang. Masak. Cakap pula. Ha. Mami, kenapa tak cakap nak datang sini? Nasib baiklah rasa dia rumah. Tak payah cakap. Sepupu kamu dah tolong cakap kan? Eh, Fahan tahu ke? Harus tak tahu pun. Dia tak cakap ke? Mami datang kenapa? Hai. Nak datang rumah nak sendiri pun tak boleh ke? Nak harapkan kamu jenguk Mami, memang taklah. Kalau tak sibuk dekat pejabat, sibuk melayan perempuan kan? Mana adalah Mami. Aras baru je nak balik hujung minggu ni. Tak payah balik hujung minggu ni. Daddy nak jumpa malam ni. Ada benda dia nak bincang katanya. Bincang apa? Manalah Mami tahu. Kalau nak tahu, mesti balik malam ni. Makan dekat rumah Mami ya. Rara sangatlah dapat kerja. Pusan tau tak ada kerja ni. Company okey? Okey? Mami cakap dia ada benda nak bincang. Pasal apa? Pasal tu. Ni ada anak kawan daddy seorang ni. Dia sekarang ni tengah cari kerja. Jadi daddy nak Aras ambil dia kerja kat company Aras. Jadi arkitek. Arkitek? Tapi rasanya company Aras tak perlukan arkitek baru kot. Sebab dah ada. Lagipun kalau nak cari baru, rasa macam bazir lah, Daddy. Bukankah Cik Yaziz tu nak pencen? Carilah yang baru dari sekarang. Tak salah kan? Ha. Masa ni lah nak train orang baru. Jadi bila Cik Yaziz tak ada nanti, tak adalah rasa kehilangan sangat. Alah, Daddy. Tu kan lama lagi. Nanti-nantilah Aras cari. Kamu ambillah dia kerja, Aras. Daddy dah janji kat dia. Nak bagi jawatan tu kat dia. Siapa dia tu? Berapa tahun pengalaman kerja? Kerja kat mana? Dia baru je grad. Baru je grad? Boleh harap ke daddy budak tu? Dia baru je nak belajar. Takkanlah kamu tak boleh train dia. Mana tahu dia jadi lagi hebat pada senior-senior yang ada kat company Aras tu. Kita tak tahu kan? Dia lelaki ke perempuan? Perempuan lah. Perempuan? Iya, perempuan. Aras kan suka perempuan. Cantik? Cantik. Seksi? Apa? Seksi tu syarat wajib untuk dapat kerja ke? Mestilah kalau kat syarikat Aras. Tak habis-habislah Aras ni. Nanti Aras tengoklah dia sendiri. Okey. Kalau macam tu, Aras akan interview dia. Nak tengok layak ke tak budak tu. Nak juga Aras kenal. Sebab mana budak ni sampai Tan Sri Mukri sendiri recommend dia. Tapi kalau Aras rasa tak sesuai, Aras tak akan terima dia. Lagi satu, Aras nak dia design satu projek berkonsepkan nature. Sebab company Aras lepas ni pasal nature. So kalau dia boleh puaskan hati Aras dengan lukisan tu, Aras akan terima dia. Aku ingat, aku ingat,
hati. Amboi, beraya nampak rekomenkan anak kawan abang tu dekat Haras. Ada apa-apa ke abang ni? Saja nak tolong anak kawan abang. Tak boleh ke? Bukannya apa bang, tapi saya tak pernah tengok abang masuk campur dalam syarikat Haras. Cantik sangat ke budak Nurin tu? Memanglah cantik. Cantik sangat. Sejuk hati kalau jadi isteri. Hai. Ada niat nak pasang satu lagi ya? Abang jangan ulang kisah lama. Ingat saya akan diam aja. Apalah awak ni? Takkanlah saya nak mendurukan awak. Janganlah nak ungkit kisah lama. Memang masa itu abang salah. Abang ni dah tua. Perempuan tengok abang pun tak selera. Mana remote tu? Nurin tu anak kawan abang. Awak kenal kan? Kawan abang, Pian. Nurin tu anak Pian dengan Seha. Oh ya? Lama tak jumpa dia orang kan, bang? Jadi Nurin tu anak dia orang rupanya. Dulu kan Nurin tu kecil lagi. Tapi sekarang ni dah besar dah. Sejuk hati abang boleh tengok wajah dia yang tenang tu. Siapa jadi suami Nurin mesti rasa sejuk hati. Sebab itulah abang nak dia jadi menantu kita. Mesti seronok. Masalahnya, nak ke Nurin tu dengan anak kita yang perangai macam tu? Sebab itulah saya nak Nurin kerja dengan Haras. Sekurang-kurangnya ada ruang untuk Nurin ubah Haras. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah. Bolehlah dia tinggalkan perangai dia yang playboy itu. Mampu ke bang? Haras tu bukan macam orang lain. Dengan ego tinggi melangit, dengan sifat dia yang tak terjangka tu, sekejap dia okey, sekejap dia moody, sekejap dia kelakar, kejap lagi dia garang pula. Sebab itu saya akan pastikan walau apa pun yang terjadi, Haras kena terima Nurin kerja di syarikat dia. Ayum pergi dulu eh. Minum dulu. Minum. Tak apalah. Baca doa. Terangkan hati. Jangan cepat menenting kalau kena marah, ya nak? Kalau pergi tempat orang, pandai suaikan diri. Kuatkan pegangan. Biar kita ubah orang, jangan orang ubah kita, ya nak? Terima kasih Umi, terima kasih abang sebab selalu bagi semangat kat Ayung eh. Dah tugas kami. Inilah. Ni abah doakan Ayung dapat kerja. Amin amin amin. Tak tahu nak guling kaki kat rumah aje abang. Ni dulu eh. Ya, jadi eh. Ya. Salam. Hai. Baru ke sini. Tak nak nampak pun. Pasal interview. Agitai. So, sebab saya tegak betul. What's your name? Perlu ke nak tahu? Sorry. Farhan. Okay.
saya rasa awak sebenarnya nak jumpa Haras Nafal, kan? Well, maybe saya boleh kongsi awak sikit tips lah. Number one, I wish you all the best. Good luck. Kuatkan hati, kuatkan jiwa. Because Haras Nafal ni, dia a very charming guy. Dan saya tak rasa Haras akan lepaskan orang yang cantik macam awak. Tapi awak jangan jatuh cinta pula, eh. Nanti saya jealous. Tapi saya kena pergi jumpa dia dulu. Jom. Cari siapa ya? Ni pejabat Haras Nafal kan? Ya, betul lah tu. Kejap, ini siapa? Saya Nurin, datang nak interview. Okey, kejap. Oh, Nurin. Okey, okey. Sorry. Nurin. Okey, okey. Alright, macam ni. Okey. Okey, Nurin, you isi borang ni dulu. Nurin lah. Tak apa, tak apa. Okey. Han, aku kena keluar sekejap. Bagaimana? Aku ni ada kerja, bukan macam kau. Kau nak sindir aku pula. Kau ni kena lama ke tak? Aku nak pergi interview seorang budak ni. Dia aku beri dia suruh interview dia. Nanti aku datang balik. Arkitek eh? Mana tahu? Aku terserempak dengan dia tadi kat lift. Not bad, man. Tapi tu akulah. Tak tahulah pandangan kau macam ni pula. Macam ni orang dia? Tanya aku pula. Kau pergi tengok orang sendiri. Tapi jangan terkejut pula. Apa-apalah kau ni. Aku kat lu, eh. Okey. Arisa binti Ahmad Sufian. Apa gaji you nak? Saya tak kisah tuan. Encik, sebab saya ni pengalaman bekerja pun tak ada. Jadi terpulang kat encik lah. Nak bayar saya berapa pun saya okey je. Jawapan klise. Letaklah satu harga. Nanti bayar murah. Mengaduan depit. Tapi saya tak rasa yang saya boleh terima you kerja kat sini. Sebab apa? Sebab pakaian you. You tengok kan apa yang staff saya pakai. Tapi kalau you buka tudung,
Saya akan terima awak.